Well, halo semuanya, balik lagi di channel Kono Exacore. Nah, pada video kali ini saya akan mau membahas fitur yang terbaru ada di aplikasi IG alias Instagram, yaitu fitur komen menggunakan GIF. Kayaknya pihak dari Instagram sendiri kali ini itu pilih kasih, geng. Ada yang dapat fiturnya dan ada juga yang tidak. Langsung aja kita eksekusi. Ini dia aplikasi Instagramnya. Dan saya akan cari terlebih dahulu di profilnya Bang Dodo alias Cristiano Ronaldo. Di sini saya lihat tadi ada banyak komen menggunakan GIF. Langsung aja kita cek komennya. Di sini kalian bisa perhatikan, kalian bisa lihat yang saya tanda ini dia komennya menggunakan GIF, geng. Dan di kolom komentar saya sendiri kalian bisa perhatikan tidak ada fitur menggunakan GIF. Dan jika kita menggunakan GIF manual dari Google Keyboard ini sendiri tidak akan bisa, geng. Saya sudah mencobanya barusan. Contohnya saya akan komen pakai GIF ini yang see kayak gitu atau see you. Nah, ada bacaan kayak gitu. Instagram doesn't support. Padahal untuk versi aplikasi Instagram ini sendiri sudah versi paling terbaru. Kalau kalian tidak percaya akan saya lihatkan. Di sini kalian bisa perhatikan untuk versinya sudah paling terbaru. Saya tidak bisa lagi untuk mengupdate aplikasi ini karena versinya sudah paling akhir. Saya juga sudah menggunakan VPN tadi. Saya coba mengganti lokasi saya ke US atau United States, masih tidak bisa, gengs. Anehnya jika kita menggunakan GIF di story orang lain itu bisa. Di sini saya akan buktikan kepada kalian, saya akan menggunakan GIF di contoh artis ini di akunnya Zara. Nah, di sini kan Zara buat story. Kita swipe ke atas. Di sini kalian bisa perhatikan kita bisa menggunakan GIF yang saya tanda ini. Nah, ini dia contohnya. Coba kita menggunakan GIF-nya yang Ronaldo yang tadi. See you kayak gitu. Nah, ini dia ada banyak. Langsung aja kita gunakan. Nah, itu bisa, guys. Itu langsung terkirim. Kalian bisa perhatikan. Dan anehnya lagi, ketika kita coba di komen, itu tidak bisa. Nah, maka dari itu, buat kalian yang sudah tersedia fitur GIF komennya, coba komen di bawah. Saya ingin lihat. Karena di aplikasi Instagram saya coba di HP saya yang satunya juga tidak ada. Di HP Xiaomi ini juga tidak ada. Pokoknya punya kalian yang sudah tersedia fitur GIF komen kayak gini, langsung aja komen bawah dan kasih tahu saya bagaimana cara mendapatkan fitur kayak gini. Apakah ini masih dalam versi beta? Kalian tinggal komen saja di bawah. So, mungkin segini aja untuk video pendek kali ini, geng. And thanks for watching. See you next video. And saya cabut. Goodbye.